lagi di UPU Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Belum lama ini, Henny Rahman menjadi perbincangan usai Larissa Chow mengunggah pesan yang diterimanya dari istri Muhammad Al-Faiz itu. Dalam pesan tersebut, Henny Rahman membandingkan wajahnya dengan Larissa Chow yang dinilai keluarga Alvin Faiz lebih adem dan cantik. Usai pesan tersebut viral, kini sebuah akun gosip membagikan potret Henny Rahman tanpa hijab. Dalam foto tersebut, wajah Henny sangat berbeda dengan wajahnya saat ini. Yang katanya adem cantik bak bidadari bentar gembang, tulis akun gosip tersebut. Tayal unggahan tersebut pun langsung berhasil menyita atensi warganet dan menuai beragam tanggapan. Menilik dari kolom komentar, rupanya banyak netter menyoroti dan membahas soal perubahan wajah Henny Rahman khususnya di bagian dagu dan pipi. Banyak netizen yang menyebut Henny Rahman telah melakukan operasi plastik. Di sini hidungnya masih nyungsep banget ya, sindir salah satu netter. Dagu manggo, tulis netizen lagi. Oplos, kata netter yang lainnya. Dagunya oplas, sahut netter lainnya lagi.